semua ini bermula dari siapa? Kok sekarang dia bisa bilang, ini masalahnya kan Wirda dengan ibu saya? Tidak, bukan. Kalau bukan gara-gara dia, nggak ada masalah begini. Terus terang aja. Terus saya keberatan kalau Dewi bisa mengeluarkan statement seperti itu. Halo, kamu lupa ingatan? Kalau mau dibilang kecewa sekali karena kenyataannya tidak seperti itu. Statementnya Dawia itu lari dari kenyataan ya. Kalau dibilang sudah ada upaya untuk berdamai atau keluarga mengupayakan untuk saya bisa mediasi seperti itulah ya. Iya, itu tidak ada. Itu tidak ada. Dan tidak benar. Dan tidak benar. Faktanya tidak seperti itu. Jadi saya keberatan karena di sini saya merasa apa ya? Jadi mau diputar balik. Mau diputar balik jadi. Itu yang saya yang salah siapa? Yang mau jadi mau diputar balik lah istilahnya. Jadi artinya statement yang disampaikan itu ya, yang saya melihat di media sosial itu semuanya faktanya dan kejadiannya tidak seperti itu. Itu jauh sekali ya. Artinya antara minyak dengan air ya, bisa dibilang seperti itu ibaratnya. Dan juga itu menurut saya memberikan keterangan yang tidak benar. Ya. Ya itu memohon pabrik bisa juga ya, mungkin juga Neng Wirna dengan saya akan memberikan somasi dengan statement tersebut itu, karena itu kan pembunuhan karakternya Neng Wirda. Karena apa yang disampaikan selama ini kan ya kita berbicara ya secara on the track ya, seperti itu apa yang kejadiannya ya, itu yang disampaikan oleh Neng Wirda. Langsung nggak sih ke Wirdanya, apa ke Dawianya sendiri? Kejadian mana tuh? Setelah statement dari Dawia. Tidak ada. Jadi selama ini tidak ada komunikasi dengan keluarga sana. Berapa tahun? Berikut dengan Dawianya pun. Gitu. Jadi lucu ya kalau saya dengar Dawia bilang, kenapa nggak saya yang cari dia? Yang kakak siapa? Gitu. Ya jangan dibalik. Yang kakak siapa? Semua ini masalah dari siapa? Ya kan? Itu aja. Jadi kalau kemarin-kemarin saya masih diam, saya masih nggak gimana-gimana. Dia ngomong segala macam. Saya nggak pernah ya. Maksudnya saya nggak pernah terlalu mau tahu dia ngomong apa gitu. Terserahlah dia ngomong apa. Tapi kok makin kesini makin keterlaluan gitu loh. Kayaknya wah. Mau dibalik-balik, mau dibikin, kok jadi saya yang salah gitu. Mungkin mau dimulai lagi. Nah ya, itu, kan? Saya nggak pernah gimana-gimana. Saya sudah mau tenang, saya sudah mau fokus sama keluarga, sama karir saya. Alhamdulillah sudah punya Neng Wirda Lover, sudah punya single. Sebentar lagi mini album. Saya mesti konsentrasi ke situ, gitu loh. Sambil berjalan, sambil saya terus berdoa, sambil saya juga terus. Gimana caranya ya? Sebenarnya kalau memang, ya saya tambahkan ya, kalau memang kejadiannya, apa yang disampaikan oleh Dawia itu benar apa adanya, buat saya dan istri saya, Wirda, itu senang sekali, ya. Buat kami, itu yang kami harapkan. Tetapi ini kan tidak pernah ada, ya, dari keluarga ini mau jembatanin atau mau damai, itu tidak pernah ada. Itu omong kosong semuanya. Bohong. Ya, itu bohong. Bohong. Dan tidak pernah benar. Ada. Justru siapapun yang mau dekat dengan Neng Wirda justru dijauhi oleh pihak sana. Seperti itu ya yang saya tahu. Nah, itu Neng apa istri saya sendiri lah yang berbicara. Jadi artinya apa yang disampaikan itu enggak ada yang benar semuanya. Makanya di sini ya kita jelaskan ya, saya jelaskan, Neng Wirda juga jelaskan. Artinya jangan sampai nanti ya publik yang menilainya itu berbeda ya. Diklarifikasi di sini bahwa itu semuanya tidak benar apa yang disampaikan. Dan itu semuanya bohong. Jadi diputar balikanlah fakta ini. Kalau memang benar ada yang memang ingin ajak damai atau ingin bertemu, buat kami dari kemarin-kemarin sampai Neng Wirda bilang, kalau ada teman-teman media yang bisa memfasilitasi, silahkan.
Nah, justru sekarang ini orang yang memfasilitasi ke Neng Wirda ini mungkin saudara ya, atau teman atau siapapun, ipar ya, katanya kan udah ya. Pernah ada coba ipar yang itu justru malah gimana bohong di, itu maksudnya dijauhi ngerti gitu ya sama Dewi ini maksudnya apa, apakah amnesia apa gimana gitu ya. Dan kenapa harus apa namanya membela dirinya tuh dengan cara begitu, dengan cara membohong gitu. Kok saya terus terang gitu, kalau misalnya memang benar ada yang menjembatani, mana telepon saya nggak pernah ganti kok. Oke, misalnya dari keluarga atau dari siapa yang dibilang ipar lah apa segala macam, semua memang pernah coba tapi mundur. Kenapa? Ya karena itu belum udah dimusuhi, belum udah diginiin, belum sampai saya bilang jangan deket-deket saya. Nah, maksudnya bukan mencoba untuk menjembatani ya, cuman baru mau silaturahmi aja ya, sudah artinya baru tanya kabar bla 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 bla, jadi belum ada ya artinya dari pihak sana dengan statement tersebut untuk berdamai atau untuk mediasi bagaimana untuk angka yang terbaik, tidak ada sama sekali. Kalau memang ada itu yang kami tunggu juga. Dan lucunya kok ada statement Dawe yang bilang bahwa ya, kenapa nggak cari saya? Oh, gak terbalik ya? Lucu kan? Kenapa nggak cari saya? Ini bermula dari siapa? Kok sekarang dia bisa bilang ini masalahnya kan Wirda dengan ibu saya? Tidak, bukan. Kalau bukan gara-gara dia, nggak ada masalah begini. Terus terang aja. Itu saya keberatan kalau Dewi bisa mengeluarkan statement seperti itu. Halo, kamu lupa ingatan apa gimana? Lupa. Ini semuanya dari apa? Dari siapa? Awalnya dari mana? Kalau enggak saya yang sujud minta Bang Jack tolong urut adik saya begini-begini saja, belum tentu juga Bang Jack mau. Maaf ya. Maaf. Jadi saya flashback. Oke, kalau dibilang wajib kakak tolong adik, wajib memang wajib. Tapi kewajiban adik apa sih? Setelah kakaknya bantu, apa? Apa pernah dia komunikasi sama saya? Dia masih ada loh di kontak saya, dia masih ada loh di kontak IG saya, dia masih bisa DM saya, tapi gak pernah mau kan? Harusnya Dewi ya, kalau memang kamu benar-benar tulus, kamu benar-benar menyesali bahwa ini semua terjadi karena saya harus buat gimana caranya supaya Umi sama Dida kembali lagi seperti yang dulu ya, karena itu kan kamu tanggung jawab mestinya. Artinya kan ada statementnya Dawiya sebagai di pihak yang di tengah-tengah ya kan, di tengah-tengah. Seharusnya kalau ada statement di tengah-tengah, Dawiya ini bisa menjembatani ya ke kakaknya maupun ke uminya, bukan di tengah-tengah pro ke sana. Ke sana salah itu. Selama ini kan saya kelihatannya gimana? Kalau nama tengah-tengah itu tidak berpihak kanan kiri, bagaimana bisa menyatukan atau menjembatani, bukannya pro ke sana. Kalau seperti ini kan terlihat sekali. Kenapa baru sekarang muncul? Ya kan statementnya Dawiya seperti ini. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Sedangkan kami ini ya, saya dengan istri saya berharap ya di 2020 ini Neng Wirda dengan Umi Elvi ini bisa bersatu kembali ya, bisa berhubungan seperti dulu lagi. Ini 2020, sekarang ini baru mau dimulai lagi ini, artinya statement seperti ini. Bagaimana itu? Mau baik kembali? Ya, dan kan? Kita bukan nggak mengupayakan. Ya, kita itu bukan tidak mengupayakan untuk bisa menjalin lagi komunikasi dari kesana. Ya kan? Kalau dibilang ponakan, mana ponakan yang mana? Semua ponakan saya nggak ada, ngejauh semua sama saya, nggak ada. Mungkin udah nggak diakuin jadi tante apa gimana, apa karena ketakutan apa-apa, saya juga nggak ngerti. Gitu. Sampai saya bilang sama semuanya ya, saya bilang jangan deket-deket saya. Jangan. Kamu bakal dapat kesulitan kalau kalian deket-deket saya. Saya ngomong begitu sama ipar saya. Kenapa? Karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi dipersulit, jadi begini, jadi begitu. Jadi yang semestinya gak gimana-gimana, jadi ada masalah kecil jadi diperbesar. Jadi dia, kenapa ya kok jadi begini, gini, gini, gini. Makanya aku bilang, jangan dekat-dekat saya. Sampai saya pun, sama orang lain ya yang memang kenal dengan keluarga saya, terutama dengan Umi, itu nanya, gimana kabarnya? Kenapa gak komunikasi gini-gini? Apa mau disampaikan salam ke Umi? Kenapa, Neng?
nanti aku sampaikan salam saya udah waktu itu pernah ketemu kok sama Umi ini. Dia dekat sama Umi ya. Jangan. Kenapa saya sampai nggak mau? Kenapa Neng? Jangan, saya nggak mau Umi sakit. Saya nggak mau Umi sakit. Kenapa? Karena saya dengar. Dan begitu juga ada statementnya Umi atau siapa. Darahnya naik, tensi darahnya naik. Ini itu Umi jadi sakit. Sampai saya bilang, lebih baik saya ngejauh daripada ibu saya kenapa-napa. Apa kurang? Yang udah saya lakukan kurang. Masih tetap diginiin, masih tetap mau dibalik saya yang salah. Di mana hati kamu, Dawiya? Kamu dulu deket, deket banget sama Dida. Sampai apa yang saya rasain, kamu rasain. Apa yang kamu rasain, saya rasain. Kenapa kamu seperti ini sekarang? Kenapa kamu gak bisa telepon saya? Kamu gampang cari saya. Dawiya tuh gampang cari saya. Semua temennya tuh kenal saya. Sampai temennya tuh bilang, ya ampun, tidak sabar ya. Aku juga gak nyangka Dawiya kayak begitu. Coba, Di. Tahu gak kamu, Di? Kemarin-kemarin saya masih diam. Sekarang saya, udah gak apa-apa. Biarin aja. Terakhir dia ngomong begini, begitu, segala macam. Cuma, ya Allah. Saya manusia biasa, bukan malaikat. Saya punya perasaan, saya punya hati. Dan yang menyaksikan itu banyak. Gimana saya berjuang buat adik saya. Dan dia bilang, itu biasa. Kakak harus bantu adiknya, memang wajib. Tidak pernah ada omongan atau statement dari saya yang mana saya mengatakan Umi harus minta maaf sama saya. Tidak ada. Itu omongan jahat. Saya gak tahu dari siapa. Yang jelas orang itu yang ngomong kayak begitu pasti yang gak mau saya sama Umi itu balik lagi seperti dulu. Saya gak tahu siapa. Jadi tolong gitu. Jangan selalu. Kayaknya memang dinikmatin gitu. Jadi, ya. Jadi tidak ada statementnya dari Neng Wirda dari dulu sampai saat ini Umi yang harus minta maaf, ya itu harus digaris bawahi, tidak pernah ada. Ya. Yang ada bagaimana caranya kedua belah pihak ini bisa bersatu kembali. Atau Neng Wirda datang ke sana. Tapi kalau Neng Wirda datang ke sana dari sananya belum welcome bagaimana? Ini dimulai lagi dengan statement Dawiya seperti ini. Iya kan? Itu. Saya sebenarnya udah gak mau bicara, sampai saya bilang sama Bang Jack, udahlah, gak usah lah. Kok gak bisa ini harus dilurusin? Kenapa? Karena mau diputar balik. Tentunya yang gak tahu awalnya kayak bagaimana, langsung bisa jadi, oh, dibentuk image saya untuk seperti, oh, jadi emang ini anak nih yang ini, ya kan? Mau dijelekin saya jadinya. Kenapa sih harus kayak begitu? Saya gak habis pikir kenapa adik saya bisa seperti itu. Adik yang saya banggain, yang saya taruh di atas kepala saya. Yang saya bela. Yang saya sujud. Sujud saya di Bang Jek. Tolong adik saya gak mau dia kenapa-napa. Gak, aku angkat tangan, aku gak mau kayak begini. Di. Cukup kamu nyakitin Dida, Di. Kamu udah gak undang Dida, kamu nikah gak apa-apa. Gak masalah. Gak masalah. Tetap Dida doain. Tetap kita doain. Ya, tapi jangan puter balik yang salah mau jadi kamu benar, yang salah mau jadi benar, yang benar mau jadi disalahin. Cuma buat nembel kejelekan-kejelekan kamu. Bicara somasi itu... pemikiran seperti apa sampai akhirnya pengen cetus ada somasi apa nggak, takut nanti bakal memperparah atau seperti apa? Ya, kalau somasi kan itu cuma teguran ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan setelah ditegur dia sadar. Saya sih berharap begitu. Karena saya nggak mau sebenarnya. Dia adik saya, dia dari daging saya juga. Itunya kita saudara, kita satu perut. Kesulitan dia pasti kesulitan saya juga. Ya gimana? Tapi sepertinya dia udah kelewat. Saya diam tapi saya diinjek. Kalau dari statement Dawiya Neng Wirda ini harus introspeksi kesalahan. Kesalahan yang bagaimana? Jadi harus dijelaskan. Kalau orang bilang dia salah, salahnya di mana? Ini kan kalau saya melihat di media sosial kan, dia salah tapi dia tidak menyadari. Yang mana salahnya?
Jangan diputarbalikkan fakta ini. Kenapa nggak ngomong sih, nggak ngomong langsung gitu. Oh salahnya di sini, salahnya di situ. Atau Dawiya kalau misalnya memang dia masih memang dia mengusahakan mengupayakan seperti yang dia bilang ya, untuk ini keluarga balik lagi, baik lagi, dia tuh bisa aja telepon atau dia tuh bisa aja chat ke saya. Dah, mau sampai kapan kayak gini? Udahlah, mama begini. Coba tidak begini. Itu bisa, bukan yang gak bisa. Tapi apa yang dilakukan dia gak ada. Dia masih lihat loh story saya. Kalau di IG ini. Harus saya yang cari dia. Hah, gak kebalik. Ini semuanya ini timbul. Dan jangan dipikir saya gak tersiksa kayak gini. Ya itu kan ada statementnya mengecewakan Ubay. Karena katanya ini. Ya. Sekarang saya tanya balik. Yang berbuat siapa, yang ditangkap siapa, yang mengecewakan siapa, kan seperti itu. Jadi lucu gitu. Apa karena saya bikin single jadi marah semuanya karena merasa tersindir ya. Mungkin apa karena saya bicara ke teman-teman di media perihal gini-begini. Kalau saya bukan orang yang bisa jago pencitraan, tutupin biar image-nya bagus, bukan saya apa adanya. Tapi saya tidak pernah modus, tapi saya tidak pernah mau mengambil keuntungan. Insya Allah mudah-mudahan seterusnya. Begitu juga dengan Umi, tidak pernah ada yang namanya ngakalin atau apa. Semua nilai ta'ala, like dia ibu saya. Jadi jangan kok terus-terusan disuntikin begini biar Umi tuh benci sama saya. Jauh sudah dekat. Kalau kita punya saudara, saudara itu maju, kita bangga, kita senang, kita dorong malah. Bukannya kita malah support seperti itu. Bukannya malah single nyindir tiga-tiganya. Kesindir. Kamu kesindir. Semua orang juga banyak yang kesindir, cuma gak kayak kamu. Iya kan? Itu terjadi sama semuanya. Sama semua orang itu bisa aja terjadi kok. Dimainin, di PHP-in sama si player. Atau ada urusan apa, terus tiba-tiba disikut. Dia yang maju, dia yang dapat untung, apa segala macam misalnya ya. Gitu. Terus kalau single ketiga anak yang hilang, apa saya salah mengungkapkan kebetulan lagu itu sama seperti apa yang saya rasakan? Saya kehilangan ibu saya. Saya rindu pelukannya. Dan gak pernah ada niatan mau gimana-gimana untuk supaya Umi jadi jelek atau Umi jadi image saya jelek, buruk, apa segala macam. Semua fans-fans yang ngerti tidak ada yang single itu menjelekkan Umi. Tidak ada yang ngomong kayak gitu. Sama semuanya, penyiar radio, segala macam. Gak ada yang bilang itu menjelekkan Umi, itu gak ada. Malah mereka mendoakan. Ya Allah nih, mudah-mudahan secepatnya ya bisa berdamai lagi sama Umi seperti dulu lagi. Jadi harapannya gimana? Harapannya sih pengennya selesai ya. Maksudnya harapannya jangan diputar balik lah gitu. Saya udah tenang, saya udah gak gimana-gimana. Saya ini lagi cari cara gimana caranya supaya bisa ketemu atau gimana gitu ya. Terus tiba-tiba ada kayak gini. Sampai Bang Jack kemarin ada keluarin statement 2020 keinginannya Neng Wirda bisa duet sama Bumi. Saya sampai amin, kencang banget amin saya. Kenapa dari hati itu aminnya? Sampai saya bilang dengan Neng Wirda ya, kalau memang dari pihak sana tidak menginginkan saya, gak usah anggap saya, biar Neng Wirda balik aja ke sana. Sampai saya buat statement saya seperti itu ya. Kalau dari pihak sana gak menginginkan saya gak ada masalah. Yang penting ini Neng Wirda nih, ini anaknya loh gitu. Kalau saya kan masih orang lain ya, walaupun ini anak mantu, kalau sudah gak diakui gak masalah buat saya. Yang penting ini Neng Wirda ini anaknya. Artinya masa seorang ibu gak kangen dengan anaknya? Walaupun seumpama siapa yang salah atau siapa yang benar, udahlah kita lupakanlah itu semua. Di 2020 ini bagaimana bisa bersatu kembali? Ini nggak ada angin, nggak ada apa, statementnya muncul lagi Dawiya seperti ini.
ini maunya apa? Apa mau berkepanjangan terus? Kalau buat saya ya, saya layanin kalau mas maunya seperti ini. Tetapi enggak kasihan dengan anaknya Umi atau dengan uminya. Ya kan, jangan fakta-fakta yang enggak jelas dibuat statement untuk membackup atau membela diri. Menurut saya itu tidak baik lah. Ya, padahal saya dengan yang bilang 2020 ini bagaimana kamu nih istri saya, sehingga dengan istri saya bisa bersatu lagi dengan Umi. Di gimana pun caranya lah, gak usah lihat saya. Kalau memang saya nggak dianggap, saya tidak ada masalah. Dan juga saya tidak akan juga mau minta ngemis-ngemis atau bagaimana, nggak akan seperti itu. Kalau memang artinya, cuma contoh saya bilang, udah mungkin Umi nggak pengen lihat aku. Aku bilang, aku nggak ada masalah, yang penting kamu aja ke sana. Seperti itu. Tinggal pilih, mau pilih ke sana atau pilih aku. Kan begitu, simpel aja saya ini. Itu. Ya kan, jadi jangan sampai di kambing hitam, bukan ini statement seperti ini begini. Merusak nantinya. Itu ya, bermanuver. Jadi yang terbentuk opini, jadi Neng Wirda ini berpikir, wah kok pembunuhan karakter kok seperti ini kan, seperti itu, pencemaran nama baiknya juga, ya kan. Nah, jadi kan artinya kita harus berbicara apa adanya, yang sejelas-jelasnya lah, jangan diputarbalikkan. Jangan ada kebohongan terus menerus gitu loh. Mau sampai kapan sih? Oke, gitu. Ya. Nggak malu apa gitu maksudnya. Nggak, sebentar, karena ya, tolong ya, mungkin saya bilang tadi, Dawiya amnesia atau apa? Saat itu banyak saksi. Ya, saya datang ke sana nemuin dia apa segala macam itu tidak sendirian, ada temennya. Atau ada Bang Jack atau ada siapa, itu banyak saksi, dan Dawiya juga di sana punya teman kok yang tahu gimana saya. Ada rekor juga. Ada rekor juga gimana waktu dalam bermasalah itu. Kita gimana? Itu masih ada gitu. Dawiya nggak malu kalau sampai saya udah hilang sabar. Oh, ini udah keterlaluan. Cut this kalian. Mau? Selama ini saya tahan. Selama ini saya nggak pernah. Jangan. Tapi ini sudah keterlaluan. Makanya di sini saya bilang sama Bang Jack, saya cuma tukar pikiran loh. Kemarin ya Bang, gimana kalau aku somasi? Bisa nggak? Terus tapi aku mundur lagi. Tapi dia adikku. Ini kan somasi cuma teguran. Mudah-mudahan dia sadar. Mudah-mudahan dia ambil langkah gimana caranya supaya kamu dipertemukan sama Umi atau gimana lah. Artinya dia mau hubungi saya kek, apa-apa kek. Gitu. Bila tadi direspon? Bila tadi direspon, Bang? Maksudnya tidak direspon bagaimana? Somasinya. Somasi tidak direspon, ya kita lihat nanti upaya hukum apa yang kita bisa lakukan, ya kan? Artinya somasi ini untuk demi kebaikan, ya, bukan yang hal-hal yang bukan mau apa-apa, cuma ini loh teguran aja gitu, halo. Ya, seperti itu. Kalau memang tidak diindahkan, ya berarti kan tidak ada itikad baik dari pihak sana. Kan itu jawabannya. Ya, kecewa aja kalau dia bilang ya. Saya yang tidak ada itikad baik, halo. Kemarin itu saya kirim kue apa segala macam ditolak, terus makanya bawa-bawa teman media yang antar media itu nggak ada, itu semuanya informasinya nggak benar, tidak seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa cukup lah ya. Cara somasi kedua Bang nanti belum.